Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Alhamdulillah, akhirnya kita udah kirim di tipannya Pak Kiai, yaitu. Yaitu balik. Jelas banget, pocong. Hah? Bentar. Belakangan ini kampung sering ada penampakan pocong. Jadi serem gua. Tapi ngerasa gak sih, setiap ada pocong, pasti warga banyak kehilangan barang-barangnya. Lah, itu pocong apa maling? Lu gimana sih? Lah. Ayo. Masa sih, ada pocong suka nyulung. Oh, kayak gini, ada bantuan mengatakan. Cakep. Malam-malam, tidur di pos kamling. Cakep. Itu pocong atau maling? Itu kata si Moko, oh rapet. Wah, masa suka nyulung? Kampung ini gak beres nih, gak aman nih. Yaudah, yuk, balik yuk. Bisa yuk. Tau gak, aku gak bisa tidur sama sekali. Sama, aku juga gak bisa tidur. Makanya ini ngantuk banget. Aduh. Hidup jadi gak tenang, mikirin pocong lu. Cuma nyamit-amit deh, aku gak mau ketemu pocong. Pocong! Itu bukan pocong. Terus? Itu Pak D dan Pak Herman. Lihat itu. Lagian gak bisa bedain. Mana pocong, mana lontong. Itu bukan lontong Pak D. Tapi? Kue pancong. Lagian ya, kalau ketemu pocong, jangan disambit. Terus diapain? Harusnya direkam. Bisa viral kamu nanti. Pak Ustadz. Ya? Kalau di viralin, Sobri ngetop. Lah saya Bapak Pelur. Iya juga. Lihat tuh. Kasian tuh lo Pak D tuh. Mukanya itu lo. Mata kemana, hidung kemana, mulut kemana itu. Kasihan apa kalian? Muka saya jalan-jalan apa? Iya Pak D, gak pada tempatnya tadi. Oh iya, ngomong-ngomong Pak D itu ngapain sih pakai spray kayak gitu? Pak Ustadz, saya ini mau nyuci spray. Makanya saya ngajak Pak Herman buat bantuin. Laundry Pak Ustadz. Kalian denger gak? Kalian itu cuma salah sangka doang. Dikit-dikit pocong. Kok heboh banget sih masalah pocong? Ini gak bisa dibiarin, harus dibicarakan. Supaya pesantren ini gak makin heboh. Bener tuh Pak Ustadz. Bener Ustadz. Pocong kok ditakutin. Anak-anak sekalian, sudah pernah sebelumnya saya jelaskan sama kalian, kalau soal berita pocong ini, udah pasti berita bohong, jadi jangan terpengaruh. Betul kayaknya. Tapi Ustadz, kita tuh takut. Aduh Sobri, kamu tuh sama semut aja takut. Ini. Apalagi main gituan. Apalagi kita sering dengar suara-suara aneh. Iya Pak Kiai. Biasanya kalau di kamar tuh, pas kita tidur, barang-barang itu suka pada jatuh sendiri. Nangin. Anak-anak, nggak ada sejarahnya. Orang yang meninggal itu menjadi pocong. Karena orang yang sudah meninggal itu akan disibukkan oleh fitnah kubur. Mereka akan ditanya oleh para malaikat. Seperti yang dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim dalam hadis Al-Bara bin Azib. Jadi kalau sampai adanya pocong atau apapun itu pasti udah jadi-jadian. Udah pasti kerjaan orang iseng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Musa, ya, Ustaz Fahri, Pak Kiai. Ya. Haikal sama Ismail punya berita penting. Apa tuh? Tadi kan kita kan ke perkampungan. Kita nggak sengaja dengar warga lagi ngomong, katanya kalau setiap ada pocong muncul, barang-barang warga pada hilang-hilangan. Kalau saya yakin sih, malingnya itu berubah jadi pocong, biar bisa nyuri barang-barang warga. Wah, bisa jadi nih. Iya. Maling lagi nyamar. Bisa jadi. Segala maling pakai nyamar, itu maling apa detektif? Tapi ada penelitian juga yang dibilang sama Haikal. Jadi menurut saya Pak Kiai, menurut Ustadz Musa yang baik dan santun ini, bagaimana kalau malam ini kita mengadakan ronda bersama-sama, rame-rame sama warga, supaya kita semakin percaya diri gitu. Iya. Ya kan? Idemu sangat usul, Mus. Iya. Bagus. Boleh. Itu ide yang bagus. Kalau begitu, Ustadz Musa segera lakukan itu supaya warga juga nggak resah. Soalnya ini udah banyak banget warga yang resah. Saya ikut Pak Kiai. Aku juga ikut Pak Kiai. Soalnya aku mau ikut renang malam, penasaran gimana rasanya. Kata sih mau gua pikiran. Sobri ikut juga ya. Soalnya Sobri suka tuh nangkap orang. Aku ikut. Udah. Ya udah, kalian boleh ikut, tapi ingat kalian harus selalu didampingi oleh para ustadz. Jangan pergi sendiri-sendiri. Paim tum? Paim nah. Paim lah, Pak Kiai.
ini tinggal diikat karetnya, abis itu jadi ketapelnya, bisa di... Sama kau, aku juga wis nyiapin, ini dia, karete. Nah, ini persiapan kita buat nanti ronda malam. Tuh, tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Itu perlengkapan kalian buat ronda nanti? Iya. Iyalah. Masa kalian ronda bawa tapel? Gak keren. Jelek. Oh, gak keren. Jelek. Iyalah. Emangnya kamu bisa bikin yang lebih keren? Hah? Tahu. Iya-iya dong. Sobri gitu loh. Masa gak bisa? Lihat aja ya nanti pas ronda. Aku bakal bikin perlengkapan yang lebih keren daripada kalian. Oke, siap. Ya udah, lihat aja nanti. Awas kalian. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ku bahagia. Udah, ini, kita di belakang. Ini kesian kalau nggak diajak. Di belakang. Ini buat pam pengawal kita. Kalau ada perang tinggal bilang, ayo masak, ayo ini kita hajar. Hajar. Terus, terus, terus. Ngerti nggak Pak Said? Waduh. Hore, kita menang. Dengan begitu lawan pun akan terjatuh. Bener banget. Gampang tadi banguninnya. Diapain Pak deh? Sabar, bentar lagi. Ntar juga bangun, satu, dua, tiga. Oh, bangun. Positif ke rumah Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ini. Ya Allah. Emang yo, ketopel kuku juan wante tenang. Ele. Wah, tenang. Tuh lihat tuh, ketopel kuku aja bisa dapat mangga. Oh. Kamu dapat apa? Enggak hoki nih, enggak hoki nih. Enggak, biasa aja. Il, kalau kamu dapat mangga, mending kamu berburu mangga aja. Emang peralatan kamu fungsinya apa? Tunjukin kita dong, kasih tahu. Nih, aku semuanya ada. Emang kalian cuma buang tapel doang. Nih ya, aku ada senter. Nanti kalau kita ngeronda malam-malam, kita bisa lihat sekitar. Ya enggak? Terus, nih ya, kalau kita kehausan, kita tinggal minum. Tuh. Terus ini nih, kalau lagi ada penjahat, kita langsung bela diri, mukul, gitu. Gampang kan? Terus ini nih, ini kegunaannya buat untungan, buat mukul ini nih. Ya enggak? Terus, nih nih, nih, terus, nih. Peralatan apaan tuh, protol? Udah kayak mainan cewek aja, bongkar pasang, ya. Jatuh semua, kita dong. Kalau kecil-kecil gak bakal protolnya. Iya dong. The power of anak soleh. Baiklah, apakah kalian semua sudah siap untuk ronda malam ini? Siap. Yeah. Perlengkapan sudah di tangan masing-masing ya. Senter, tapel, kentongan. Bagus, kalau sudah siap. Maaf Pak Ustadz, minta izin saya gak ikut. Ini pinggang patah-patah, tadi ikut latihan sama Pak Herman. Izin istirahat Pak Ustadz ya. Dwi? Iya. Patih di pinggang lagi. Namanya juga umur, Mus. Yaudah, gak apa-apa Pak De, silakan istirahat ya. Iya. Maaf semuanya, Pak Herman. Ya, assalamualaikum. Selamat sembuh Pak De. Waalaikumsalam. Ya Pak Ustadz, kalau gitu biar Ani aja ngikut ronda. Pak Herman. Jangan ikutan ronda, ya. Nanti kalau Pak Herman ikut ronda, yang menjaga elektabilitas dan stabilitas pondok pesantren kunanta, siapa? Iya kan? Oh iya, Pak Herman. Ribet banget dialognya. Pokoknya Pak Herman tenang aja. Saya sebagai laki-laki yang paling berpengaruh di pondok pesantren kunanta ini, saya akan selalu menjaga kestabilisasian pondok pesantren kunanta dalam segala sisi. Keamanan, persatuan, dan kerukunan. Iya Allah. Termasuk perjanjian. Iya. Oke. Gak usah lebay lah Mus, sok-sokan. Dek Jihan, jangan percaya satu kata pun dari Ustadz Musa. Dia ini jagonya cuma teori, tapi prakteknya nol. Beda dengan Ustadz Fahri. Praktek dan teori nomor satu. Gokil. Duwi. Wow. Terakhir. Nanti kita buktiin Mus. Ayo, sama-sama kita buktiin. Ayo. Teman-teman,
Pokoknya kalau aku ketemu si maling itu tuh aku langsung nih aku getok nih pakai ginian. Aku bakal tangkap maling itu pakai jaring sini Pak Tuki. Itu yang penting peralatan kita itu enggak. Iya. Gimana nasibnya Dek Jihan ini ya? Itu dia tuh. Kok saya jadi kepikiran ya? Hah? Sebagai sosok laki-laki yang bertanggung jawab dunia wal akhirat kepada Ustadz Jihan. Ini mikirin dia plus anak-anak santriwati loh Ustadz. Lui, lebay kamu Mus. Udahlah, gak usah sosok tanggung jawab. Gak akan bisa, gak kuat kamu Mus. Mendingan serahin aja sama aku. Biar aku yang ngejagain dan merhatiin Dek Jihan. Dulu aja mau tunangan gak jadi, sosok mau ngejagain. Gak bisa, harus saya. Sekarang saya mau nyari, terus jagain dia. Oke, gini aja. Mendingan biar adil, kita suit. Yang menang boleh ngejagain Dek Jihan. Ayo! Iya, ayo. Ada sejarahnya Ustadz Musa kalah suit Jepang. Ayo. Siap, siap. Ya, kertas kalah. Hei, Musa. Takdirnya kan begitu. Hei, ada yang lebih penting daripada ini. Apalagi, apa yang penting? Anak-anak nggak ada. Anak-anak kan dari tadi, Di. Ayo, ya kamu sih. Pakai ngajakin suit segala, jadi meleng kan anak-anak pergi. Ulala. Yang ngajakin suit itu Ustadz Fahri. Nah, berhubung Ustadz Fahri yang ngajakin suit, kita jadi nggak fokus, anak-anak hilang, Ustadz Fahri yang nyari sekarang. Oke, kamu nggak nyariin. Mau ngapain? Anak aja nggak bisa, kamu lah. Nah, kamu lah. Kamu. Udah, suit aja. Ayo, suit. Ya, ayah kelamaan. Aduh, ayo bareng-bareng aja lah. Aduh. Haikal, Mail, Sobri, Anak-anak, Mus tunggu aku Mus. Anak-anak, jangan kabur. Jadian malah nyari anak-anak. Anak-anak. Mana ya tuh anak-anak? Aduh, hati-hati dong Mus. Aduh. Gimana sih Mus? Kok kepala aku buat cipok gimana? Cipok? Iya, di cipok center. Ya lagian muka pakai tutupin begitu, pakai sorban. Ini strategi Mus. Strategi apaan? Anak-anak lihat muka aku, pasti akan kabur. Enggak tutupin gini. Justru malah bikin pengen kabur, tutupin begitu. Ustazah! Dwi! Lo kok kabur sih lihat pocong doang? Apa? Pocong Mus. Ya Allah, biasa aja sini. Ya. Ini kita lihat nih. Ini jarang-jarang nih lihat pocong live. Mus, kedekatan Mus. Enggak apa-apa udah. Ini kedekatan Mus. Justru ini momen, kapan lagi ketemu pocong deket begini? Kayakmu itu lo, emang kamu berani apa? Sama pocong? Iya. Lo jangan tanya, ini jelas takut lah. Musah, kayakmu itu lo, sok-sok berani padahal takut. Masih mending aku dari awal lu udah takut. Mus! Tunggu. Kenapa sih, Kal? Ini kok nggak ada orang ya yang keluar? Kayaknya warganya pada takut. Pada takut sama pocong. Makanya dia ngendep terus di rumah. Betul, tenang katamu. Kata simbok kuah rapi, Nen. Lagian, apa sih yang ditakutin coba? Pocong aja nggak ada. Itu aja tuh. Kalau kata kan, jangan bilang. Kata simbokku, emang orang-orang gitu. Tenang. Lili. Mumus. Ama Mas Ustadz Fahri kok gak ada? Hah? Kok kita ditinggal sendirian sih? Wah! Iya, kita pasti terpisah nih. Kap, ini semua gara-gara kamu sih. So jagoan banget jadi orang. Jalan paling depan lah. Jadi kita terpisahan, jadi kita mencar kan? Loh, apa? Kok salah aku sih? Kamu ya, lo nyalain orang mulu deh. Iya emang salah kamu. Kamu juga. Gak usah ngikutin aku deh. Kamu sono deh mencar sendirian. Diam. Gak jelas. Lah kamu yang gak jelas. Kamu. Kamu udah mencar aja. Gak usah ngaku. Gak jelas kamu. Apaan sih dia? Lili. Apaan sih dia? Ada apaan? Polisi. Bukan. Positi. Bukan. Terus po apa? Japa. Po. Nggak lucu sob, nggak lucu. Kalau kamu pingsan di sini, kamu ditangkap sama pocong, kita tinggalin, dibilangin kita jahat. Jangan. Semuanya teman-teman, tenang. Biasanya kalau ada pocong, kita harus baca ayat kursi, oke? Subhanallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa biiznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi ma syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhu ma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Mendingan kita ngumpet di sini aja ya. Di sini kita ngumpet di situ aja. Aduh, please deh, aku tuh takut banget kalau pocongnya kesini gimana? Ustazah, ini kayak dia kurang deh. Ustazah Jihan, Ustaz Faris sama Ustaz Musa aku nggak ada ya. Oh iya bu, kok kita berpisah sih? Aduh. Iya ki. Tunggu dulu. Kita ngapain pada kabur? Ingat gak sih kata Pak Kiai? Kita tuh gak boleh takut sama yang namanya pocong. Lagi juga gak ada tuh sejarah orang meninggal jadi pocong. Lili. Wah. Tapi kan pocongnya serem kan? Kita harus lidikin, jangan-jangan itu tuh bukan pocong. Juga sih kak, betul tenang katamu. Aku setuju tenang sama kamu kak. Kita itu harus berani, gak boleh takut. Gue ke sini ada patung mata kan. Apa Dil? Di atas langit ada awan. Cakep. Kita harus awan. Ayo kita cari itu patung. Aduh. Kalau patung di sini, ntar dikira aku berangkat lagi. Aduh. Masa keponakan Om Musa gimut gini? Ditinggal sendirian sih. Jadi takut. Tunggu. Oh my god. Kiki, kita ke sana aja yuk. Ayo, kita mending ngomong. Kita bentar dong, aku ribet ini repot. Kayaknya ada yang megang aku deh. Jangan-jangan itu pocong! Ustazah Jihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya di sini ketemu lagi. Syukur. Alhamdulillah. Kalian baik-baik aja kan? Iya, kita baik-baik aja. Tenang. Aduh. Mana sih kau? Teman-teman, kita tadi cariin pocong itu kemana-mana. Kok gak kelihatan ya? Lili. Waduh. Pocongnya yang hilang ya? Wah, jangan-jangan itu pocong beneran lagi. Aduh. Kok horor banget sih ini tempat. Iya. Tapi tenang aja. Masa keponakan Om Mumus yang ganteng, yang lucu, yang keren. Gue takut sih sama yang namanya pocong. Ih, gak level banget. Waduh, gue ngedut. Aduh, aku ngikutin ronda lagi deh. Aku mau balik. Ini tunggu. Apa sih? Sini. Jangan sedih dulu. Aku ngerasa ada yang aneh di itu. Hah? Bentar. Ya juga sih. Lihat tuh. Aneh. Mana mungkin itu kebuka. Jangan-jangan ada maling lagi. Waduh. Bahaya nih. Sampai gua? Kalau itu yang punya rumah, kok gerak-gerik dari tampangnya aja udah mencurigakan sih? Lili. Wow. Sobri, itu tuh jelas-jelas maling, bukan pemilik rumah. Apa? Maling? Wow.